Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi saat ini tengah menunggu jawaban surat yang dikirimkan ke kementerian. Surat ini terkait permohonan kenaikan UMP Jambi yang semula Rp18.000 menjadi Rp68.000. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah menunggu jawaban surat yang dikirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kementerian Dalam Negeri. Surat Gubernur Jambi ini terkait permohonan kenaikan UMP Jambi yang semula Rp18.000 menjadi Rp68.000. Kepala Bidang Pembinaan Wasnaker dan Hubungan Industrial di Snaker Trans Provinsi Jambi, Dedi Ardiansyah mengatakan, waktu tunggu pembalasan surat yang dilayangkan kedua kementerian tersebut selama 14 hari, yakni pada 16 Desember mendatang. Ia menyebutkan jika terjadi penolakan kenaikan UMP tersebut dari pihak kementerian, Dedi menjelaskan akan mengambil langkah lain dan mendiskusikannya dengan Gubernur Jambi. Sama-sama kita telah mendengarkan kemarin apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jambi, Pak Al-Haris. Tentunya setelah kita akan menunggu jawaban dari pihak Kementerian Tenaga Kerja dan juga Kementerian Dalam Negeri, karena surat itu memang dilayangkan ke kedua kementerian tersebut. Tentunya ada waktu 14 hari kita akan menunggu jawaban tersebut. Namun demikian, kalau ternyata nanti jawabannya ditolak, kenaikan Rp68.000 itu, tentu kita akan melakukan diskusi dulu dengan Bapak Gubernur Jambi. Mudah-mudahan ada kebijakan beliau yang positif. Dirinya menjelaskan perhitungan angka yang diajukan ke kementerian Rp68.000 ini berdasarkan hasil rapat dan perhitungan pihaknya bersama beberapa pakar dan BPS Provinsi Jambi. Itu dikombinasikan antara Rp78.000 yang kenaikan angka 4,7%, kemudian dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu berada di 1,07%, keduanya kemudian diambil rata tengahnya maka timbullah angka 2,62%. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.